Pagi ini saya merasakan sangat damai. Sudah lama saya tidak merasakan momen-momen seperti ini. Teringat masa lalu ketika saya bercanda berlari kesana kemari sambil membawa masa yang dimana masa tersebut merupakan hak saya sebagai anak-anak untuk memulai proses beranjak dewasa. Suasana seperti inilah yang menjadi penawar rasa rindu saya terhadap kehidupan tempo dulu. Terkenang dalam riwayat hidup, tercatat dalam sejarah kehidupan, yang dimana masa depan di masa modern seperti ini, berharap suasana yang seperti ini akan selalu ada demi masa ke masa. Agar setiap generasi ke generasi semuanya bisa ikut mempelajari cara hidup penuh makna, membudidayakan tradisi budayanya. Di episode 3 kali ini kita akan membawa seputar cerita terbengkalai dari masa lampau, sakral budaya, misteri Nyai Gadung Melati dan Nyai Cempaka Putih. Dari saya Indra Cakrakeni, salam Rahayu. Selamat sore, selamat Rahayu. Kita di posisi klarifikasi ke rumah Bapak Juru Kunci Bapak Jumar. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan nanti di lokasi tidak ada suatu hambatan apa-apa. Mudah-mudahan kita sampai ke tujuan, sampai finishnya tidak ada suatu himbauan atau cobaan yang tidak diinginkan. Dan keterangan Bapak nanti bisa menjadikan suatu perhatian dari kru Bala Cakra atas pemirsa semua supaya tidak ada saling miskomunikasi. Konon dulu katanya ada tsunami, ternyata tidak. Tidak. Itu cuma berita hoax ya Pak ya? Iya. Ya betul. Betul. Ya terima kasih. Keterangan-keterangan dari Bapak Jumar sudah jelas. Kita mau menuju ke lokasi. Mari persilakan teman-teman dari kru Bala Cakra. Salam Rahayu Bala Cakra. Betul betul sepeda. Ikuti terus ya perjalanan kami. Oke, saya Indra Cakrakeni undur diri. Selamat menyaksikan. Salam budaya, salam sejahtera, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.
ngeten niku pun buding mriki. Lah niku mungkin damel tambahan apa? Damel harep-harep sak mbucale enjing niku langsung diikuti mawon. Cara-cara niku mengke duka asal duka nambahne utawa sing kirang pas nggih jenengan olah piyambak. Mbok bilih mawon mengke hari haselo niku. Niku mengke memang sejatosipun leluhur nguri-nguri budaya ingkang dipun tinggalaken kula lan panjenengan sedaya intine nggih mugi-mugi saking kanca media Balacakra mugi-mugi sak kondur kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi saged berjalan lancar pinaringan kesehatan lan kenikmatan ugi kula semanten ugi mbok bilih wonten kelepatan menapa kemawon kula nyuwun ngapunten saageng-agengipun Pak nggih bahwasanya mengke bulan selo niku jangkepe enten riku niku jangkepe petinggalan leluhur mengke lek pun bulan selo jenengan saged mriksani piyambak oh carane ngeten iki berarti Mbah Jumar napa mlestarekne termasuk ketua adat tiap akhir tahun niku mboten rekayasa ngoten maksud kula nggih. Cempaka putih mbok bilih wonten tuna jungkap panggen kula ndukekaken tamu sareng-sareng saking kanca media kru kula nyuwun ngapunten saageng-agengipun mbok bilih kelepatan menapa kemawon kula sak kadang utawi kanca kru sedaya saking media nggih kula nyuwun ngapunten dumateng Nyai Gadung Mladi kalian Nyai Kembang Cempaka Putih. Nggih menika sedaya nglempak wonten iki mbok bilih wonten kekirangan Nyai. Inggih kula nyuwunaken pangapunten saageng-agengipun krana kula ndukekne mboten sangka-sangka ndadosaken buntapipun Nyai Gadung Mlati kalian Nyai Kembang Cempaka Putih wonten pinggiring sungai mbok bilih anggen kula sesaji anggen kula ngebong dupa sumedi Gandarasa kang kirang miraos. Inggih kula nyuwun ngapunten saageng-agengipun ingkang saged kula aturaken dumateng Nyai Gadung Mlati kalian Nyai Kembang Cempaka Putih kula cekapi semanten kemawon akhiri salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jumar sebagai juru kunci di Pantai Selatan sini di Yai Gadung Mlati dan Pasetran. Mudah-mudahan pemohon Bapak tadi memberi barokah kita bersama kru dari Balacakra sampai finishnya tidak ada suatu hambatan apa-apa. Pak, ngomong-ngomong ini tadi pemohon Bapak supaya dari kru Balacakra sampai di mana Pak tujuannya? Tujuannya yaitu membuka masalah patinggalan dari leluhur kita. Jadi apapun yang nanti yang kami sampaikan itu tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Apa adanya patinggalan dari leluhur kita itu harus mudah-mudahan dari kru Balacakra nanti bisa berjalan lancar. Kami ingin membantu untuk teman-teman dan dari teman media Balacakra. Cukup sekian Bapak, kami menyampaikan apa petinggalan dari leluhur. Leluhur. Terima kasih keterangan-keterangan tadi. Dan mungkin para pemirsa sudah jelas keterangan dari Bapak Jumar. Tadi tinggalan leluhur kita mengeluri-luri supaya tidak sampai ke timbul miskomunikasi seperti berita yang dulu kata bahasanya ada tsunami. Ternyata tidak ada apa-apa, itu berita hoax. Tolong para pemirsa
itu supaya menjadi perhatian para pemirsa semua. Salam rahayu kepada kru dari Bala Cakra. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini berhubung Bapak tadi sudah memohon, mudah-mudahan memohon Bapak dikabulkan, Pak ya. Ya. Masyarakat di sini wisatanya ramai. Kita melestarikan tinggalan nenek moyang, budaya, jangan sampai istilah pusnah, Pak ya. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ki saking konco media Bala Cakra, kula badhe menyampaikan nopo intine leluhur, tinggalan dari leluhur. Mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan tidak ada hambatan apapun yang kami sampaikan peninggalan dari leluhur kita. Ini saya mulai. Dulu peninggalan dari Nyai Demang, Kaki Demang itu yang terletak dari Blebesan. Selanjutnya Nyai Demang itu punya anak, yaitu laki-laki, mau dinikahi, namanya Ratu Jong. Di situ sepertinya Nyai Demang dan Kaki Demang itu malu sekali anaknya Nyai Demang, Kaki Demang itu mau dinikahi sama Ratu Jong. Nah, istilah itu tidak rela secara membunuh Ratu Jong secara kalem-kalem, yaitu diadakan Sayung Boro Tayupan di Gadung Melati, letaknya di Pasetran Gondomayet. Selanjutnya di situ diadakan tayupan, diadakan minuman air gadung untuk membunuh Ratu Jong, semua prajuritnya. Di situ diadakan tayupan, Waranggono sudah siap, Prujonggonya sudah siap, yaitu langsung dimulai tayupan, minuman dikeluarkan yaitu untuk Ratu Jong sama prajuritnya. Di situ setelah dijadikan tayupan sudah berlanjut berjalan lancar, Ratu Jong sama prajuritnya akhirnya meninggal dari Pasetran Gondomayet. Nah, teledek yang dari Pasetran Gondomayet tadi namanya Cempaka Putih, yaitu istilah langsungnya apa, Nyai Demang, Kaki Demang. Di situ bunyi ternyata Ratu Jong sama prajuritnya sudah meninggal, yaitu di makomnya diletaknya Pasetran Gondomayet. Di situ padahal nama teledek tadi Nyai Kembang Cempaka Putih, yaitu bilang Nyai Demang dan Kaki Demang. Selanjutnya Ratu Jong itu sudah gugur di Pasetran Gondomayet, teledeknya dinamakan Nyai Gadung Melati dan Nyai Kembang Cempaka Putih. Lah, di situ namanya Peden Clorot ini yang menghuni, yaitu Nyai Gendeng Permoni kalian Mbok Ratu Juwok, yang terletak dari Peden Babak dan Peden Clorot, yang bisa kami katakan begitu. Selanjutnya ada kedatangan Mbok Rondo sini dari arah Sanggar, yaitu di sini setelah menyampaikan dengan orang tua dan leluhur dulu mau ingin babat dari pantai sini. Istilah itu sudah dibabat jadi desa, yaitu dinamakan Desa Pantai Sine. Lah, ada lagi namanya orang kedatangan, enggak tahu-tahu orang itu dari mana asalnya, enggak ada yang tahu orang tua, yaitu namanya Mbah Barutin, tapi itu salah sangka. Yang betul itu nama lengkap Syekh Barutin, letaknya dari Tretes yang sebelahnya Cemoro Sewu. Yang bisa kami aturkan atau bisa kami katakan kepada semua dari teman media Bala Cakra, saya kira cukup sekian aja. Nanti
kalau ada kesalahan kami dan kekurangan kami, ada kekurangan apapun, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yang jelas cerita patinggalan dari leluhur kita yang betul itu yang kami sampaikan itu. Mudah-mudahan teman dari media Cakra, mudah-mudahan kalau ada kesalahan kami, kami mengatakan ada kekurangan atau ada kelebihan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih penjelasan-penjelasan dari Bapak Jumar. Tidak kurang jelas, kita kupas sampai awal. Ternyata jelas. Mohon pemirsa, kalau Anda ingin tahu sejelasnya, mohon dibuka HP-nya. YouTube Bala Cakra. Tolong subscribe-nya jangan lupa. Mohon. Rahayu, 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 Bala Cakra tetap jaya. Terima kasih. Selamat sore. Sebuah perjalanan dalam sebuah liku. Terbias Sang Chandra, terhias Sang Kartika. Aku tertidur dari malam. Aku terbangun dari awan kegelapan. Aku berjalan dalam gelap malam, memainkan dawai dari rambut kremasi, menyempurnakan roh yang menangis dalam cakra kematian. Akulah Jalanaya yang hadir, yang lahir, yang gelap dalam wadah sang malam. Hanya tadi kru telah menelusuri gua Nyai Gedung Melati yang bertempat lokasinya di sana ya, di bukit sana. Nah, ini tadi divisualkan sama Mas Ropik Kamajaya yang mengatakan ini bukitnya. Ini bukit ya, di pantainya, bukitnya. Di sini letaknya berdoa di sana, minta keselamatan dan diberi kelancaran semuanya. Dan ini adalah pusaran hitam yang nyambut kru di Bala Cakra semuanya tadi. Saya ini energi yang berkumpul ya ini. Pusaran. Energi yang sangat besar berkumpul ini. Saya tadi merasakan energinya sangat kuat sekali di saat saya meditasi untuk menetapkan hal-hal negatif yang ada di sekitar sini. Terima kasih Nyai Gedung Melati. Terima kasih pada rekan-rekan dari Bala Cakra. Tadi sudah diterjemahkan dari Mas Halim. Itu memang benar. Jadi kita melakukan tentang ini tidak kayal, maka dari itu kita mendampingi supaya apa? Supaya semua itu pemirsa jelas ya. Mudah-mudahan kita pulang dari sini selamat, tidak ada suatu hambatan apa-apa. Besok-besok bisa berjumpa kembali dengan kru Bala Cakra.
Aning agunging rasa segara nir